Cara unik dilakukan Satbinmas Polresta Pekanbaru dalam memberikan sosialisasi kepada siswa sekolah dasar. Salah satunya yang dilakukan oleh petugas Satbinmas ini. Di sela-sela menyeberangkan siswa sekolah, petugas juga memberikan himbauan serta pengertian untuk tak ikut terjerumus maupun menjadi korban kekerasan terhadap anak. Di mana belakangan ini kekerasan terhadap anak mulai dari kekerasan seksual seperti sodomi, penculikan anak maupun kejahatan anak lainnya dengan mengajak para siswa untuk tak mau diajak seseorang yang belum dikenal. Babin Kamtibmas memberikan arahan ataupun sosialisasi upaya pencegahan jangan sampai pedofilia ini terjadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Salah satunya Babin Kamtibmas meminta izin kepada pihak sekolah untuk meminta waktunya sebentar memberikan sosialisasi terhadap anak-anak sekolah ataupun siswa-siswi SD ini. Kegiatan sosialisasi seperti ini akan terus dilakukan ke sekolah-sekolah tingkat dasar, menengah maupun tingkat menengah atas. Devi Hendrawan dan Ivo Alidra melaporkan.